Halo gamers, bersama gue Nalan guys, dan gue masih main game Mythic Samgok ya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas mengenai Spiral Ascension atau counternya Unyielding ya. Ini special thanks dulu buat Bang Giyung yang udah mau minjemin ID-nya guys ya. Spiral Ascension tuh yang mana bang? Ya, yang ini nih. Ya, yang ini nih. Nah, ini dia nih ya. Divine Spiral Ascension. Dia sengaja taruhnya di Huangzhong karena nanti kalau misalnya si Mai-nya mati akan tergantikan oleh 8 yang notabene 8-nya ini akan langsung jalan dan langsung nyerang musuh yang HP-nya terkecil ya. Jadi udah mantap nih ya untuk si Bang Giyu punya racikan ini udah top lah. Dia juga main fokus di Su ya di sini ya. Ini menurut gua Su-nya dia sih udah cukup okay ya. Dan dia juga dipakai Zugoguo nih di sini guys ya. Udah pakai Zugoguo, ini initial rage, yang ini apa nih? Restore rage proc udah mantap. Ini apa? Kalau ini lebih dikit, lebih damage-nya lebih gede. Yang ini satu lagi dia langsung udah dua nih ya, perform satu action lagi kalau ada yang teman yang mati pakai si Zhang Fei. Yang satunya lagi ada Fortune Shift. HP di 50%, install heal 24% dari max HP, dispel all debuff. Efeknya ini cuma bisa keprok satu kali per battle ya. Nah, di sini dia pakai Zhuguliang itu ada Divine Aggressive. Ini notabene nge-counter pemakai Swan Brother sama Steel Ice Mountain ya. Sama yang ini itu biar bisa jalan lagi nih kalau musuhnya nggak mati. Kita akan langsung coba saja guys ya di arena langsung tanpa berlama-lama. Kita mungkin cari musuh yang ada ininya ya, yang ada unyieldingnya harusnya. Kita di oh ini udah ranking 2 Doski. Udah 240 ini udah paling tinggi loh. Dia ranking berapa sih ini di sini? Coba ya ranking, atau mungkin kita ceknya dari duel aja. Dia udah ranking 2 guys di sini guys. Oke, kalau gitu kita coba duelin si Akyuli aja ya. Tapi kayaknya Akyuli ini nggak bisa mati guys. Walaupun ada unyielding tetap kayaknya nggak bisa mati guys. Kita battle-nya jangan yang ini nih. Kita battle-nya yang tim 2 atau tim 3-nya aja ya. Mungkin kita tim 2-nya aja nih yang paling lemah nih, paling kecil nih CP-nya. Kita coba ada nggak di unyielding di yang kedua. Kita lihat nih, ada nggak unyielding? Tankernya mana nih? Sun Quan ya. Waduh, nggak pakai unyielding guys. Unyieldingnya dikasih ke sini nih kayaknya nih. Mana tuh unyielding? Harusnya kasih ke hero tanker sih unyielding ya. Loh, unyieldingnya ditaruh di mana Madoski? Tanker, ini apa? Nggak ada. Sini jangan bilang belum ambil unyielding loh. Coba ya, coba mungkin jangan dia nih, kita coba hajar si oh pendosa katanya yang punya kemarin. Gue inget dia bilang pendosa punya nih di sini nih ya, yang di titik nih. Kita coba lihat dulu nih ya, tankernya doi mana nih, tankernya doi nih mana, tankernya doi unyieldingnya mana nih? Cari dulu guys, unyieldingnya guys. Kalau nggak ada unyieldingnya percuma ya. Nggak bisa kita lihat ya. Ini nggak ada tankernya sih by the way. Ini nggak ada. Loh, pendosa katanya ada unyieldingnya, mana ini nggak ada. Kalau musuhnya nggak pakai unyielding ya kita nggak bisa coba lihat guys. Atau di Fatih coba ya, di Fatih mungkin ada nih. Tes nih ya, yang T-Rex-nya nih, T-Rex. Ada nggak nih, tanker? Dia nggak ada tanker coy. Fezeng. Tuh, nggak ada tankernya loh. Di sini apa? Tuh, nggak ada juga. Terus gue mau nyoba bagaimana ini, nggak ada unyieldingnya guys. Oke, coba di pilis coba, mungkin ada di sini kah? Cai Wenji nggak ada. Waktu nah ini nih, aduh nggak ada juga unyielding guys. Ini apa nih, ini kan nggak mungkin ya unyielding cuma bisa dipakai ke tanker setahu gua. Oke, nggak ada di sini, di sini juga nggak ada. Akyu Bakas coba 19 ini juga suatanya kita lihat nih ya. Semoga ada unyielding guys. Semoga guys. Aduh gak ada juga guys. Kalau musuhnya gak ada unyielding ya gak kepake ini yang spiral ascension ini ya. Ini gak ada tanker.
apa? Rage support kan? Suci. Poison sama recurring. Blazing shifting. Ice. Oh, oke, okay. Unyieldingnya ada di lubu ya. Ini bisa berlaku ke semua ternyata, guys. All warrior, sorry, bukan tanker doang ya. Tapi gimana cara bunuhnya, coy? Kalau kita coba lah ya, kita coba, guys. Kita duelin aja, guys. Gue bingung dah ini gimana dah ya. Tes aja, guys. Kita lihat aja ya. Bisa ngurangin gak? Ini sih kayaknya nggak mungkin bisa ngurangin sih, jujur aja sih. Kita tes. Susah ya ngetesnya kalau emang nggak ada tandemnya ya. Nggak ngedamage, guys. Anjir. Ah, kurang, at least lumayan. Oke. Sip. Naisu. Sekalian gue akan showcase-in si Sugeguo-nya ya. Kalau Sugeguo-nya nggak mati, guys. Oke. Sun Quan-nya udah mau mati, guys. Oke. Waduh, celeng juga. Nah, ini dia. Ya, nyerangnya ngono. Nggak cocok, guys. Nggak cocok, guys. Kita ganti dulu kayaknya formasinya ya. Formasinya kita ganti dulu, guys. Kalau gitu, guys. Ini dulu lah. Formasinya gini ya. Nah, kita coba ya. Lawan si Doski lagi, guys. Semoga lubunya kena. Semoga lubunya hampir mau mati, guys. Kita lihat ya. Kita lihat nih. The power of spiral ascension, guys ya. Semoga bisa, guys. Semoga bisa, guys ya. Let's go. Oke, kena lubunya, tapi kena cewek juga. Nice. Nah, good. Nah, lo rasain lo lagi. Very good. Nah, unyielding keluar. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih, unyieldingnya udah keluar, guys. Kita tunggu sampai jagoannya, dok. Kita ada yang mati satu, terus tergantikan oleh Huang Zhong. Dan Huang Zhongnya langsung auto-kill si Lubu. Seharusnya seperti itu. Kita lihat aja tapi ya. Sun Quan-nya mati nggak nih? Set, set. Oke, gue lambatin biar kelihatan ya. Chase lagi. Set. 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 Ayo, ada yang mati. Oh, Sun Quan-nya. Ah, mati ya. Kita lihat nih. Kita lihat, guys. Kita lihat ya. Tetep. Invisible unyielding masih. Masih unyielding juga. Mana ini? Spiral Ascension-nya nggak berlaku dong. Nggak berlaku loh ini, guys. Tuh, nggak berlaku loh, guys. Coba ya, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Lubunya nggak mati, guys. Harusnya kalau spiral ini berhasil meng-counter. Kalau berhasil meng-counter sih, seharusnya dia mati, guys. Seharusnya dia mati ya. After casting skill. Kalau HP di bawah 15%, dia akan langsung ngebunuh musuhnya, guys. Kita lihat ya, kita lihat, guys. Gue bingung kok nggak mati. Atau coba kita switch ya. Kita coba switch ya. Nanti kita balikin lagi ke semula, guys. Oke, kita lanjut tes lagi ke si ini lagi ya. Kita duelin lagi, guys. Kita coba ya. Kita coba berhasil nggak kita bunuh lubunya, guys ya. Kalau nggak berhasil, berarti ini spiral ascension ini nggak bisa membunuh unyielding ya. Atau dia tadi mungkin ada scorched earth ya. Mungkin ya. Tadi ada kayak shield kuning soalnya gue lihat, guys. Cepetin dulu, guys. Oke, kena lubunya. Kena lubunya. Invisible sama. Nah, ini juga ada faktor dari apa, Scorched Earth juga nih, guys. Ya. Ada faktor dari Scorched Earth juga nih. Jadi invisible-nya ke apa, aktif ya. Kita coba lagi, guys. Sampai nggak aktif ya. Sampai itu nggak aktif, sampai keluar kata unyielding. Itu kalau udah HP udah tipis banget, udah nggak ada HP-nya tuh baru. Biasanya baru keluar, guys, tulisan unyielding-nya, guys. Tes ya, sampai keluar unyielding aja. Set. Nice. Nah, ini ya. Bet. Mental, guys, ya. Mental, kalian bisa lihat tuh ya. Tapi itu kalau menurut gua ya, kita coba lagi ya. Itu menurut gua tuh dia belum keluar unyielding-nya, dia udah keburu mental. Jadi harus dikondisikannya agak sulit ya. Kalau tadi kayak awal dia udah keluar unyieldingnya itu soalnya nggak mental, coy. Coba lagi guys, kita coba sampai benar-benar paham ya, paham benar mengenai mekanisme dari si spiral ascension ini ya. Oke, jangan sampai aktif aja dulu. Wah, ini kalau invisible gini udah aktif udah nggak akan mati sih.
Udah gak bisa mental punya, guys. Udah gak bisa mental punya ya. Tuh, udah gak bisa mental punya, guys. Oke, kita skip aja dulu. Kita duelin lagi sampai benar-benar kita paham banget mekanisme dari si Spiral Ascension ini. Jadi kalau dia udah keluar Unyielding tadi, tes kita uji coba pakai Xu Wangzhong, dia nggak mental. Dia harus belum keluar tuh Unyieldingnya, bup, udah mati duluan. Harusnya kayak gitu ya. Nah ini udah Invisible Famine, ini udah nggak mungkin bisa deh. Coba tuh udah nggak bisa berkurang ya, itu udah nggak mungkin bisa. Jadi gila, Spiral Ascension ini bener bisa mengcounter sih, tapi agak sulit ya. Bener-bener lu harus di kondisinya HP lu itu tipis banget di bawah 15% dan juga belum keluar kata-kata unyielding, cuy. Coba lagi, aduh malah nggak kena lagi. Coba ya. Nah tuh ya, Invisible Famine, Invisible tuh. Kalau Invisible aja udah nggak tembus tuh, kalian bisa lihat ya tadi ya. Invisible-nya tadi nggak tembus tuh. Berarti gila sih ini. Berarti Spiral Ascension ini kurang sih menurut gue sih kalau kayak gini. Bener-bener di kondisinya tuh mesti pas banget. Soalnya HP di bawah 50%, Scorch-nya kagak efek, sama belum keluar kata unyielding. Kalau udah keluar kata unyielding, soalnya nggak bisa tadi. Coba lagi. Penasaran guys, penasaran guys. Nah udah, Invisible Famine udah nggak mungkin bisa ya. Kita tes lagi guys, tes terus guys. Enak nih unlimited testingnya nih, bisa-bisa benar-benar kita pelajarin ya. Let's go. Malah nggak serang lagi lubunya lagi. Lubu. Nah. Oke belum aktif. Aduh nggak kena lubunya lagi guys. Oke bisa jalan lagi nggak? Ah sayang nggak jalan lagi ya. Coba kita balikin ya. Spiral Ascension ini kita balikin ke si Wangzhong ya. Oke. Kita coba lagi guys. Kita habek lagi guys. Let's go. Suku gue-nya belum aktif udah mati ya. Nanti lah abis ini lah baru kita gue showcase-in suku gue. Kalau ini kita udah yakin banget ya mekanismenya kayak gitu ya. Famine. Oke. Nah ini unyielding-nya belum keluar. Ini udah keluar unyielding, kita lihat ya. Jadi kata unyielding-nya udah keluar nih. Sama invisible dari si Scorcher udah keluar nih. Unyielding udah keluar. Terus kuning-kuning Scorcher juga udah aktif. Kita lihat. Ditembak Huangsong mati apa enggak ya. Kita lihat sama-sama guys. Kalau misalnya ditembak Huangsong gak mati, berarti gak tembus ya. Pertama gak tembus Scorch Earth-nya, kedua gak tembus Unyielding-nya. Kita tes, lihat nih. Tuh, Invisible sama Unyielding, berarti gak tembus, fix. Fix gak tembus sih, gokil sih guys ya. Kita lihat nih, si lubunya dia kan pakai dua ya. Pakai Scorch Earth, pakai Unyielding juga. Pakai Scorch Earth, sama pakai Unyielding juga. Oke, nah sekarang kita coba lihat keterangan si Spiral Ascension ini ya. Nih. After casting the skill, jadi setelah pakai jurus, inflict upon target kalau musuh lu di bawah 15% a Spiral Ascension effect. Effect cannot be share, absorb or transfer. Jadi enggak bisa dihisap shield, enggak bisa di-share, share yang dari Sword Brother tuh enggak bisa, transfer juga enggak bisa dioper ke teman pakai Steel Ash Mountain. Dan akan langsung membunuh target secara instan. Invulnerability sama Invisible Life Steel Shield nggak bisa imun dari efek ini. Tapi sayangnya Scorched Earth itu aktif, guys. Ya, kalian tadi sama-sama ya, kita udah berkali-kali kita coba lihat dan nggak bisa tembus ya, nggak bisa tembus, guys. Karena kalau dilihat di sini Scorched Earth itu Invisible Shield tapi nggak ada Life Steal-nya, tapi nggak tembus guys. Kalian bisa lihat ya, tadi gue udah coba berkali-kali ya. Jadi begitu HP udah nggak ada di 25% nggak tembus tuh. Tapi kalau saat lu belum keluar kata unyielding, belum keluar kata shield, itu baru berlaku. Anjay, kurang sih menurut gue sih. Nah ini gue akan coba kasih lihat ke kalian untuk Zugeguo showcase-nya ya kali ini ya. Zugeguo showcase-nya guys kali ini guys. Set. Bread. Oke, si mainnya langsung mock. Ah, unyielding sama ini nih. Unyielding sama ini nih. Nah, ini kita lihat lagi ya. Semoga aja timnya dia ada yang berhasil ngebunuh gua dan
gue berhasil timnya ini mengeluarkan si Wang Song buat ngebantai si si Mai ini. Kita lihat ya guys. Oke, please ada yang mati please. Oke, Suku Liangnya mati dong. Sekali lagi hajar. Nah, muncul Wang Song, dia muncul Wang Song. Wang Song dihajar gue dulu. Mati nggak? Tuh, nggak mati kan? Padahal nih Wang Zhongnya ada spiral ascension loh guys. Tapi nggak bisa ngebunuh kalau dia udah keluar kata unyieldingnya tuh. Wah gila, berarti kurang banget sih, jujur aja sih. Kurang banget sih spiral ascension ini, sorry to say ya, benar-benar tapi kenyataannya seperti itu guys ya. Oke deh, mungkin segitu aja di video kali ini guys. Gue cuma mau nge-sharing mengenai spiral ascension, ternyata nggak se-OP yang disangka-sangka ya. Jadi untuk mekanisme keluarnya tuh agak sulit, seperti itu guys. Oke deh, segitu aja. Discord, link Discord ada di deskripsi buat sharing-sharing. Mau top up bisa langsung ke PG Gaming Shop yang pasti aman terpercaya dan memori sekitar 20%. Jangan lupa juga buat supply sama komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini, khususnya dari gue guys. Oke deh guys, thank you for watching, see you next video, bye-bye. Ciao.